Oke, jadi kali ini kita bakal main game versi Pokemon, yaitu adalah Legend of Elvas. Padahal yang kemarin itu kita main versi Digimon kan, kayak ini yang versi Pokemon-nya lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Ini seperti biasa nih, tutorialnya rada-rada gini loh. Dari kemarin kan memang gini, cerita awal sebelum perperangan gitu. Asik. Oke, kita lanjut. Special. War Dragon of the Star. Asal area langsung semua kena. Record of A. Ya sebentar lagi di tutorialnya bakal kelar deh. Oke, lempar sampai keluar bumi dilemparnya loh. Aneh, ya kalau langsung lempar aja mah ini malah digendong loh dari atas sampai ke di luar nalar tuh skillnya. Oke, ini udah langsung kita menuju ke adventure seperti biasa, tutorial. Pika! Oke, sudah kelar ya. Oke, lanjut lagi, lanjut. Ya harus pas ya, kuningnya tuh biar pas, biar bisa perfect damage-nya tuh makin tinggi nih. Oke, ini apa lagi nih? Musuhnya nih, musuhnya. Dari dulu kan musuh awal sampai akhir paling gak ini aja musuhnya tuh. Siapa lagi musuhnya gitu lagi? Paling gak ini paling sering deh. JC, James, R. Waduh, asli legend mar. Dan Pokemon mereka berdua ini sih yang kayak kucing gitu. Nah ini ya. Dari dulu deh. Kalah kau kalah. Oke nih, kayaknya seperti biasa kita disuruh upgrade lagi ya. Kalau saya nebak nih, cuma akan upgrade kan saya ditebak. Apa yang nggak upgrade, evolusi advent lagi ya. Kayaknya pas setelah upgrade sudah bisa ya auto gitu. Kayaknya belum ya. Habis ini berarti.
ya sudah. Oke, cacing kah? Pika! Ayolah, kelar lah, kelar. Kita mau kelarin ya dengan baik biar selesai dah. Saya juga penasaran nih, kode kali ini kita bakal dapat apa gitu. Kita skill. Nah, ini bisa nih. Oke, langsung saja kita mode auto. Kayaknya habis ini baru selesai dah tutornya. Oke, selesai juga kita. Semoga ini kita bisa nih, buat kode dah langsung. Aduh, ini tutornya masih ada lagi loh. Ternyata ini kayaknya les deh. Oke, kita lihat nih. Oke, ini sisa salamander aja lagi loh, belum beres. Oke, sudah selesai. Mantap. Thank you.
Oke, ini sudah selesai. Langsung saja kita bakal redeem kode ya. Saya penasaran juga bakal kita dapat apa aja gitu. Langsung saja kita redeem kodenya nih. Kode yang pertama, ini kodenya lumayan banyak juga nih. Oke, langsung kita buka profil, sistem setting, lalu ada kita buka gift code. Langsung yang pertama. Yang pertama ada DWJJHJ9XU ya, ini kode yang pertama. Langsung saja. Oke, 2700 lumayan. Kode yang kedua ada AM66YGB7JBJ7P. Asyik loh, sudah dapat diamond, dapat tiket pula. Banyak kali dapat nih. Oke, lanjut ya, kode yang ketiga. Kode yang ketiga ada Summon777 ya, ini kode yang ketiga. Oke, dapat tiket lagi, diamond juga pula. Ayan, ini bisa kita gacha-gacha langsung habis ini. Oke, kode yang keempat. Kode yang keempat ada BFPS9PYSG. Oke, 25. Asyik loh, banyak sekali dapatnya, 25 tiket. Siapa yang enggak nyangka, ternyata berarti kita sudah dapat sekitar 40 tiketan. Aduh, bener. Oke, di kode yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti di kode yang ke-6 ada T5SN4HRFXV ya. Oh, dapat 200 lumayan. Kode yang ke-7 ada Pokemon 777. Oh, 25 tiket lagi. Lanjut, kode yang ke-8 ada Pokemon 123. Ini kode yang ke-8 ya, Pokemon 77 sama Pokemon 123. Oh, sama kah? Oh, udah ternyata. Lalu ada lagi Pokemon 777777. 7-nya 5 kali. Oke, ini kode yang ke-5. Pokemon 77, oh kebanyakan gak ya? Oh, bukan Pokemon 77, tapi Power ya, salah. Berarti Power 777777. Nih, Power 7-nya 5 kali, bukan Pokemon, tapi Power. Oke, mantap. Dapat 10 tiket lagi. Sama kode yang terakhir tadi ada Power 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jangan pakai 6. Nih. Oke, 20 tiket lagi loh, asik. Sultan. Oke, mantap. Kalau begitu langsung saja kita bakal redeem nih hasil dari kodenya. 20 tiket. Berapa ya kita dapat tiket ini? Summon. 120 tiket. Berarti total tiket yang kita dapatkan di sini ada 120 ya, 120 per 70 per 10 nih. Banyak parah. Langsung saja kita bakal redeemin kodenya nih. Langsung kita habisin buat gacha. Kita lihat tidak yang bagus itu apa aja. Oh, ini yang bagus ya, yang bagus sih. Ada Qrem. Udah kita habisin dulu. Langsung kita habisin juga 120. Abra. Skip. Abra. Handover. Lumayan. Handover ini ya lumayan terkenal. Lumayan tahu lah si Handover. Walaupun kayaknya masih gak terlalu OP, cuman lumayan lah. Ini ada mode keep. Ayo kita ngincar SR nih. Ada Piplup. Jetrify. Poliwag. Jetrify. Metapod,
Asli loh, dari tadi kita dapatnya masih yang biasa-biasa aja. Aron. Ya Aron lumayan lah. R kan YR nih. Tapi kita masih cari yang lebih rare gitu. Sel Jirachi, Totodile. Nah, dapat sel Jirachi yang SR ya, dapat satu dan lumayan. Jadi kalau kalian lagi cari mau dapat banyak SR ya, kalian silahkan reroll gitu. Dapat B-Plup lagi loh. Oke, les sih, les. Oke, seperti yang kalian lihat ternyata saya dapat SR-nya cuma satu. Kita coba cek dulu. Nah, jadi bagi kalian nanti yang lagi mau dapatin banyak SR, silahkan reroll sih. Rollback ya, reroll ya, reroll gitu. Cari yang lain, kalau kalian mau terserah kalian aja sih. Jadi kita dapatnya ya begini kurang lebih. Kalau begitu videonya sampai sini saja dan kodenya juga segini saja. Sampai jumpa next video dan terima kasih.